Farming just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out a liter. If you keep enough, you should keep it. Istilah iptek tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era globalisasi ini, kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia. Pengaruh positif maupun negatif dari kemajuan iptek dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berikut ini akan dipaparkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dalam aspek politik. Yang pertama, dapat berpaling dari ideologi Pancasila. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk berpaling dari ideologi Pancasila ke ideologi lain seperti liberalisme. Selanjutnya yaitu yang kedua, terganggunya stabilitas politik. Hal ini terjadi seiring dengan munculnya gerakan-gerakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyat. Yang ketiga, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Namun, keterampilan ini justru disalahgunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Dan yang keempat, yaitu muncul juga gerakan separatisme. Kemajuan iptek semakin memudahkan adanya adu domba politik. Hal tersebut dapat membuat mereka yang tidak menyukai pemerintah semakin tidak menyukainya. Sehingga mereka berinisiatif memisahkan diri karena merasa tidak cocok dengan pemerintahan yang ada. Yang terakhir, akan timbul dan munculnya masyarakat yang melakukan unjuk rasa yang semakin berani serta mengabaikan kepentingan bersama maupun umum. Munculnya banyak berita hoax di media sosial berakibat dari kurang selektifnya masyarakat memilih berita mana yang benar membuat hubungan pemerintah dan masyarakat menjadi rusak. Akibat dari berita-berita tersebut, banyak unjuk rasa yang terjadi. Mereka seperti melupakan kepentingan bersama maupun umum demi kepentingan pribadi mereka. Hal tersebut tentu sangat berbahaya karena dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Berikut beberapa berita tentang dampak negatif dari kemajuan iptek dalam aspek politik. Berita pertama yaitu teroris KKB Papua akibat hoax tentang prajurit TNI yang menganiaya warga di Intan Jaya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengungkapkan terdapat ratusan akun di media sosial yang terendus berpotensi mengandung paham terorisme. Pesan yang tersiar dari mulai propaganda hingga konten pelatihan terorisme. Berikut tanggapan masyarakat tentang berita tersebut. Beralih kepada rekan saya Viola. Dan Alik yang ada di studio, saya sekarang ada di sekitar masyarakat bersama salah satu warga yang ada di sini akan meminta pendapat tentang berita radikalisme dan terorisme, yaitu KKB menyebarkan hoax tentang TNI prajurit aniaya warga di Intan Jaya. Bagaimana pendapat Anda tentang hoax yang disebarkan KKB terhadap prajurit TNI tersebut? Menurut saya ya, perlu diterapkan sistem deradikalisasi digital. Sistem tersebut merupakan proses di mana kita menghilangkan paham radikal dan terorisme dengan menggunakan teknologi digital. Dalam pelaksanaannya, itu perlu ditekankan kepada tiga aspek. Salah satunya yaitu meningkatkan kompetensi digital, transformasi digital, dan pemanfaatan teknologi digital. Oke, terima kasih dan Mas siapa? Arya.
Oke, terima kasih. Itu dia pendapat dari salah satu warga di sini. Kembali lagi kepada Sela dan Alga yang ada di studio. Terima kasih. Berita yang kedua, waspada propaganda separatis Papua di media sosial. OPM dan KKB sebagai kelompok separatis Papua melakukan berbagai cara agar mereka bisa berpisah dari NKRI. Jika cara gerilya gagal, mereka saat ini menggunakan cara media sosial seperti Facebook untuk membuat propaganda. Tujuannya agar warga sipil Papua mau bergabung dengan OPM dan juga menarik perhatian dunia internasional. Berikut cuplikan mengenai pendapat masyarakat tentang berita tersebut. Video saya kembali lagi di sekitar masyarakat bersama salah satu orang lain untuk meminta pendapat tentang berita separatisme yang terjadi di Papua. Dengan Mas siapa? Mas Uda. Baik, saya di sini akan meminta pendapat Anda tentang yang sedang viral, yaitu propaganda di Papua yang disebarkan di media sosial. Bagaimana saran atau pendapat Anda? Ya, menurut saya, pemerintah Republik Indonesia harus mampu mengemas suatu pesan dengan baik dan lebih menarik agar dalam penyebarannya mampu mengimbangi pesan propaganda separatis yang cenderung anti kemapanan agar mendapat simpati dari khalayak pengguna jaringan maya. Lalu menurut saya pemerintah Republik Indonesia harus mampu merangkul agen-agen komunikasi yang berada dalam masyarakat untuk menyebarkan pesan-pesan pembangunan maupun untuk mencegah hal tersebut, untuk melakukan aksi tandingan atau disebut juga counter action jika suatu desas-desus pesan separatis telah menyebar luas. Begitu. Menurut saya memang media online itu memang media yang tepat untuk menyebarkan berita hoax tentang separatisme, ya, separatisme modern. Dan langkah kita sebagai masyarakat maupun untuk pemerintah, seharusnya kita melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang mengandung konten separatisme, yang mengandung propaganda separatisme. Berarti perlu pengecekan kembali kepada pengguna tersebut? Iya, perlu dicek satu persatu. Itu tadi salah satu pendapat dari masyarakat yang saya datangi. Kembali lagi kepada Sela dan Alga di studio, terima kasih. Berita selanjutnya yaitu kabar hoax di medsos tentang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Jokowi bicara soal rangkaian aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah di tanah air. Ia mencontohkan adanya misinformasi soal penghapusan upah minimum provinsi atau UMP, upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, upah minimum regional atau UMP, dan upah minimum sektoral provinsi atau UMSP. Berikut pendapat masyarakat tentang berita tersebut. Juga ada tentang berita viral yang disampaikan oleh Bapak Jokowi tentang adanya hoax unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana pendapat Anda atau beberapa tanggapan Anda tentang adanya hoax yang disebar di media sosial ini? Ya, menurut saya pemerintah harus melakukan penegakan hukum terkait penyebaran hoax tersebut. Lalu melibatkan platform media sosial yang merupakan tempat tersebarnya hoax. Misalnya, pemerintah memberlakukan denda bagi penyelenggara media sosial yang tidak melakukan langkah yang cukup untuk meredam informasi tidak benar tersebut. Selain itu, meningkatkan edukasi masyarakat dalam menghadapi hoax. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat Anda. Saya kembali lagi kepada Sela dan Alga di studio. Ta 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 ta